Oke, kali ini gue mau berbagi resep ceper harian yang aman. Setidaknya itu menurut gue. Gue bikin konten ini dikarenakan banyak yang komen di video-video gue sebelumnya. Ada yang nanyain velg ukuran berapa dan settingan bannya kayak gimana. Nah, itu ceper berapa jari? Nah, kali ini gue pengen jawab semuanya di satu video. Karena kalau gue balas satu-satu itu kebanyakan dan gue capek ngetiknya. Dan gak sempat juga sih. Oke, langsung aja untuk velg. Gue pakai Chevron R16 lebar 7 untuk bagian depan dan belakang lebar 8,5. Lalu untuk ban, gue menggunakan Accelerate R ukuran 195/45 bagian depan dan belakang 195/50. Nah, untuk bagian depan itu gue nggak pakai spacer, langsung aja. Untuk velg lebar 7 dibalut ban 195/45 itu aman, dia nyelup ke fender. Untuk settingan ban belakang gua ganti baut chamber size 12. Jadi bannya itu agak miring ke dalam sehingga kalau ada ayunan di jalan, dia ayunan karena gelombang ya, jalan yang gak rata, jadi bannya tuh masuk ke dalam, jadi nggak geser ke fender. Lalu untuk fender itu gua roll juga, fendernya di roll sekeliling sini dari sini biar kalau bannya kena fender itu aman ya, nggak rusak. Paling jadi kayak ada garis hitam gini nih, ini kalau serot ke fender. Kalau nggak di roll itu bisa merusak ban, bannya bisa robek. Lalu untuk penahannya gue pakai stopper satu gua ya, kiri dan kanan, biar kalau dia ngayun ada penahannya gitu. Oke, untuk settingan pernya gue pakai custom ya, pernya custom. 3 tahun lalu kalau nggak salah tuh pakai Honda ya, Hondanya cuman nggak disebutin, gue lupa pakai Honda apa. Itu udah 3 tahun nih gue pakai per ini, per potongan, bukan per ori ya. Per ori nggak rekomend banget buat dipotong karena dia terlalu empuk, bawaannya tuh udah empuk, setelah dipotong itu jadi ambles, makin parah. Sebaiknya jangan pakai per orinya, menggunakan per custom. Biasanya teman-teman sih pakai per Avanza untuk custom ceper harian ya. Untuk potong pernya pakai per Avanza karena per Avanza itu sifatnya keras, dia lebih keras daripada pernya Avega. Jadi kalau dipotong tuh pas gitu, dia nggak ambles dipasang di APK. Oke, untuk jarak crown clearance nya untuk depan 5 jari ini 5 jari ini masih aman ya dipakai harian. Oke. Ini juga sama 5 jari tapi semakin ke belakang semakin tinggi ya, karena mobil sifatnya nungging. Nah, ini sampai sini bisa 7 jari nih, 8 jari malah. 8 jari. Ini bisa 9 jari. Oke. Saya kira itu aja untuk resep ceper harian yang gue pakai. Ini mobil gue pakai ke kantor, gue pakai jalan-jalan, gue pakai kemana aja lah, barang anak istri gue, karena ini mobil satu-satunya dan aman ya, ini dipakai ceper harian tuh aman.
Bagi yang belum pernah diceperin mobilnya, pasti takut. Jangan takut. Memang kalau untuk awalnya agak takut, tapi lama-lama lo bakal ngerti. Karena jiwa lo akan menyatu dengan mobil. Saat lo ketemu, misalkan jalan gak rata atau ada tanggul besar, pasti lo udah langsung auto miring-miring lah, udah ngerti lah gimana caranya mobil lu bisa lewat tapi nggak gasruk begitu. Oke, apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi yang gue harus bahas, udah kejauh semua ya. Ya kalau ada pertanyaan komen lagi aja di bawah, kalau sempat nanti gue balas. Itu aja dari gua, sekian, terima kasih, ya, bye bye.